Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kau masih memberikan kesempatan kepada kami pagi hari ini untuk menikmati hari yang baru, menikmati udara segar yang Tuhan berikan pada kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menanamkannya dalam hati dan pikiran kami, kami mengerti dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi harian Jumat 29 Desember 2023. Judul renungan kita, kita akan memiliki sukacita tanpa akhir. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Yesaya 35 ayat 10. Nabi itu menangkap bunyi musik di sana dan nyanyian jenis musik dan nyanyian yang hanya terdengar dalam khayal dari Allah. Tidak ada telinga fana yang telah pernah mendengarnya atau pikiran fana telah membayangkannya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai. Demi kemegahan Tuhan mereka memekik. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 314. Di sana umat tebusan akan mengenali, sama seperti mereka juga dikenal, kasih dan simpati yang telah ditanamkan Allah di dalam jiwa akan dipraktikkan dalam cara yang paling benar dan menarik. Persekutuan yang murni dengan makhluk-makhluk kudus, kehidupan sosial yang harmonis dengan malaikat-malaikat yang berbahagia, dan dengan orang-orang yang setia dari segala zaman yang telah membasuh jubah mereka dan diputihkan oleh darah anak domba. Ikatan-ikatan kudus yang mengikat bersama semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi. Semua ini membantu menciptakan kebahagiaan orang-orang yang ditebus. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 715. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kembali kami diingatkan ada sukacita yang tidak akan habis-habisnya kelak
bila anak-anakmu tiba di dalam kerajaan surga yang Tuhan telah sediakan. Biarlah ini menjadi bagian kami, Tuhan. Biarlah kami mempunyai kerinduan untuk masuk dalam kerajaan surga dan masuk dalam kerajaan yang Tuhan telah berikan itu. Terima kasih, Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.